Halo Sobat BTG Channel, berikut ini kami akan memberikan hasil pertandingan Piala AFF U16 2022 di babak semifinal dan juga jadwal babak final AFF U16 2022. Berikut adalah untuk hasil semifinal Piala AFF U16 2022 yang berlangsung hari ini. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTG Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil lengkap semifinal AFF U16 2022 hari ini pada 10 Agustus 2022, di mana Thailand U16 harus mengakui keunggulan Vietnam U16 dengan skor 0-2. Hasil ini membuat Vietnam lolos ke babak final di AFF U16 2022. Hasil semifinal lainnya yaitu pertemuan antara timnas U16 Indonesia versus timnas U16 Myanmar di waktu normal berakhir dengan skor 1-1. Pertandingan dilanjutkan lewat drama adu penalti. Timnas Indonesia U16 akhirnya lolos ke babak final setelah menang lewat adu penalti dengan skor 5-4. Indonesia akan bertemu Vietnam di babak final. Selamat untuk timnas U16 Indonesia. Dan berikut ini adalah untuk jadwal pertandingan selanjutnya di babak final dan juga perebutan tempat ketiga yang akan berlangsung pada 12 Agustus 2022. Pertandingan di perebutan tempat ketiga yaitu antara Thailand versus Myanmar jam 3 sore, dilanjutkan babak final yaitu antara Indonesia versus Vietnam jam 8 malam live di video.com. Oke teman-teman, itulah untuk hasil semifinal Piala AFF U16 2022 dan juga jadwal babak final. Selamat untuk wakil Indonesia atau timnas U16 Indonesia lolos ke babak final. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTG Channel. Matur nuwun.